Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh sedaya kang sangat kula hormati, kula taati. Bapak tokoh masyarakat, sedaya kang sami namung utaminipun Bapak Tamir Masjid ugi sedaya pengurus ingkang sangat kawula hormati. Bapak Ibu mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita aturaken sareng-sareng syukur dhateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dalu niki maringi kawelasan dhateng kula panjenengan. Maringi kelonggaran dhateng kula panjenengan. Saged kempal wonten masjid agung menika dalam rangka sarang-sarang amrih ridhanipun Allah. Muka-muka sedaya wangsal ridho lan wangsal tambahan rahmat sehat selamat panjang usianipun sarana ditambahi kebahagiaan lan rezekinipun. Mungkin boten kesupen dipun paringi tetep iman, tetep takwa ingkang akhiripun pinaringan husnul khotimah. Selawat serta salam mugi tetep ngaturaken dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu pilih boten enten di antara nabi-nabi ingkang dipun paringi hak memberikan syafaat dhateng sedaya umat kejawi mung Kanjeng Nabi. Muga-muga kula panjenengan sedaya dalu niki niat nyantri dhateng Kanjeng Nabi dipun akui lan benjang wonten akhirat termasuk tentunya ansal bagian syafaat ugi bagian syafaat wonten ing akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para bapak sadherekipun kula mau selawat. Kita ngertos milih selawat niku ibadah. Khusyuk gak khusyuk pokoknya maca diterima kalian Allah. Amin. Mboten ibu ya. Ananging kula panjenengan jenenge wong urip mesti duwe tujuan. Punya keinginan sing ageng. Dan keinginan itu saged cepet nyambung, cepet tawasul dijabah dening Allah. Ono riyadoi. Nek kepengin kula panjenengan cepet hasil cita-cita ni, nek riyadoi maca selawat siji panjenengan nek kula kudu duwe niatan nindakaken perintah Gusti Allah siji. Nopo kok
niat nindakaken perintah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalimat tengene ayat Quran niku shollu berarti fi'il amar. Berarti perintah. Jadi kula nek panjenengan nek niat ngriyadoi maca selawat pengen cita-citane nang hasil, siji kudu niat nindakno perintah maca selawat. Sing nomor loro ilmune niku. Kula panjenengan kudu niat nekani hak-hak Rasulullah. Tembuti sendenane sopo sing gelem maca selawat sepisan, man sholat alaiya sholatan wahidah sallallahu alaihi. Sing sapa wonge gelem maca selawat sepisan dibales Gusti Allah 10 rahmat. Sing maca gelem maca selawat 10 bakal dibales Gusti Allah 100 rahmat. Sapa sing maca selawat 100 bakal dibales rahmat 1000. Sapa sing maca selawat 1000 bakal tulis namane wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi panjenengan nek ngriyadoi selawat krana duwe cita-cita luhur, nomor loro kudu niat nekani hak-hak Kanjeng Nabi. Sing nomor telu, kula kali panjenengan kudu duwe niat tujuane maca selawat nyadong syafaate Kanjeng Nabi. Dadi lambene muni maca selawat niku atine nyadong syafaate Kanjeng Nabi. Sing nomor 4 baru kula panjenengan ngaturno cita-cita lan panyuwunan kula panjenengan. Nek wis ngono terus maca selawat gak kate eling jalukane sebab jalukane wis ditatur nomono gone ngarep. Amin. Selamat mila sanggotene niku sakjane kula maca selawat kanthi niat papat niku wau muga-muga cita-cita kula panjenengan, harapan kula panjenengan estu-estu angsal jawaban dan katrimo sening Allah Subhanahu wa taala biniyatil qabul wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hajatina wa hajatikum salamatan wa afiyah dunya wa akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Yeah.
Rutinan ini
ayo matur syukur sing gedhe banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disangkas alhamdulillah. Kula panjenengan telah selesai, muga-muga selesai temenan nih. Telah menjalani ujian akbar sampai segala aktivitas ibadah kula panjenengan kula bebas jenengan dalu niki wis tak ayo gede-gede no alhamdulillah ya Allah kula gak katut rombongan mate kena covid alhamdulillah nek kira-kira sampe kena katut gak iso kelompok rene mate sampe teh gitu nopi wong limo tutup keluarga diri ngersulah ngersulang ya. Ya Allah ini aku besok dikit cerita bawa panjangan dikulon ini dikit itu bawa besok dikit cerita nangana putu nek kulon biasa menetap sinitan sembahyang kau oleh ngerjit yang itu kan dia yang omah gitu bukan hanya niku para bapak banyak hal wajib dan sunnah sing korat karik kula sampean tidak bisa melaksanakan gitu betul ngomong makanya jalan ini ayo ya mati luar biasa lho kersanya bu masih dikunggu nikmat kabe menungso niki bakal kena ujian sebab umpamane sekolah niku naik siji nang loro mesti ujian loro nang telu mesti ujian telu nang papat papat nang limo limo nang enem mesti nang ujian nek gak gelem ujian yo gak iso moga alhamdulillah berarti ini niku ujian apa tur gak main-main umpama ana sing ngomong kemarin itu ana sing gawe kejadian itu ada yang membikin ana sing ngarani teko Cina ana sing wong jarene wong sugih wong sak donya sing gawe perkara walaupun toh ada yang bikin tetep seijin Allah nek gak diijini Gusti Allah kaentos kaentos turnopo niku nganggur boten gene Quran niku nek boten salah wa lanabluwannakum bi
شيء من الخوف والجوع. Ramuan-ramuan kumir-kumir metu ono sing ngompet nyeblusuk
tahun ini sobat suwe besok ini cerita tentang anak putu. Masya Allah. Gitu? Memang ditanami oleh Allah rasa takut. Balak karena orang Cina, balak karena geng Songkong ini gak peduli. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak diizini Allah paling-paling permito lianika. Wah ini sang dunia makanan gengi ngono susah cuci ya tutup gitu mesti ini kan gak wani rono-rono tapi rono-rono dampaknya haji cek daftar wah tambah mundur apa ya mundur ya wis pokoknya si urip gitu saya syukur ya alhamdulillah ini mundur gak kata ini berarti si Arman bisa berangkat alhamdulillah siji Allah menanamkan rasa takut yang mencekam tidak ada satupun orang masih kematuh kaya apa tidak berani dia ambil barang apa itu pak? Apa itu? Gua kadang disir karena roh nawas pegang-pegang inna lillahi ngono Allahumma salli ala Muhammad siji muka-muka panjangkan tekulo bebaran ini tambah hebat amin Allahumma nomor loro wajhu kelaparan banjir bandang mengakibatkan kelaparan gempa mengakibatkan kelaparan masuk untung pernikahan gempa kan ini kocang hati ini ngapain
76 nyabar ngen kula sitok terakhir minggir lor rumah warung terakhir seminggu sih satu sih jadi kari-kari kok bisa patah kali gak kebedo mah kok bisa alam yang ngurangi gak peduli lemu, gak peduli sehat minggu sih nak warung deh aku gak perlu dikurang deh Gusti apa gak katanya rumah sakit lalu tondone. Berarti sampai enggak alhamdulillah kami enggak ngatur kan ngono enggak ngatur dikurangi Gusti Allah Masya Allah isuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi mari ngono isuk kaya budak betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi Masya Allah, ternyata Gusti Allah adil, gak gini dong. Kono yo, terkampung data. Wah, padah ini. Pening padah. Kulo ini padah. Cak dunia pak, gak gini dong. Ternyata itu semua adalah ujian bagi isok punya ini kaya dibayangi si kelanan Allahu Akbar tidak boleh bisa jadi punya ini dicukupi Allah kaya ini mari sholat tidak dicukupi bisa Masya Allah ngerti ini kumpul sampai masih sakti lah kakak kamu saksi ini gitu sakti apa dari kamar makhluk sakti ini enggak ada itu yang betul? Itu yang betul? Enggak ada orang sakti kalau aku ingin dulu ayo, ini ada orang sakti kamu mau orang ini aku ini kecepret, telik lantung jajalan ya Allah masih gini ini berarti enggak sakti mesti gini sih ini salah-salah sih diabu Masya Allah tidak ada orang sakti ini masuk ke siapa tidak ngurus bahkan sakti bahkan berbedil semua tentara yang ada yang mati gitu dikurangi bu makanya ayo matur nuwun saya bisa dengok bisa sembucuk bisa makmuk bisa menemuk botong saya alhamdulillah nek perlu sikil di telek dukur bentuk syukur alhamdulillah yo sikil usia ono alhamdulillah ini mari ono pengurangan jiwa dada anane ini kok malah tidak malah dekat nang Allah pancen yo nang dubil mesti nih ayat kemarin itu iso nambah jamaah tambah yasinan tahlinan kira-kira ngono apa tambah telimbu situ teko yutun nang melok tatanina wis budal durung berarti ujian ini tidak ada artinya tidak ada artinya kalau merasa itu ujian berarti dewa ini tambah delusuk tambah dekat dengan Allah tambah dekat dengan Kanjeng Nabi
Alhamdulillah. Sampai seperti sampai seperti insya Allah sekarang Bapak ada hukum-hukum diambil oleh Allah belum berpanjangan jasa nyaman bisa menikmati hidup dengan penuh ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing nomor 4 ujiannya bareng seayat ini kita bareng ya Allah. Gusti Allah niat ngurangi ngomongan ngomong kula niku nandur pari biasane oleh 50 gelangsing oleh 1 gelangsing setengah kabeh nanti dintek marane ngriki enten sing mboten kathah ya sami mawon jadi dikurangi ayo ono sing balon panggang ini usahanya luar biasa Pak. Sawah ini ditukar ke mesin setrum jadi kelilingi ini ngobong ini urgane 1,5 juta alat ini bareng dipasang iku sih gak mati wongi sih mati kena setrum soalnya itu dikurangi iku jatahnya tak kurangi lapor ini mau pasang setrum kancing mati masya Allah wis tambah loro kabeh jano wis kurangi Gusti kantong nggih wonten pompong petu mek la yo rendene oleh 15 bakul isine lho oleh 7,5 kilo sing rontok insya Allah dikurangi Pak, dikurangi semua hal dikurangi oleh Allah. Memang itu bentuk ujian dari Allah. Ya Allah. Pertama ditanami oleh Allah rasa takut mencekam tidak ada yang berani. Nomor lesu kelaparan nomor 3 ngurangi harta benda ngurangi jiwa penduduk bumi ngurangi pokok-pokok niku sedih bareng bagus ya Allah berhutang apa yang harus kita lakukan sebagai orang mukmin wabashiri mukminin Muhammad kandana umatmu senajan tong ujian koyok munu kongkon sing bunga ayo bu bunga jelas-jelas kula ben sampeyan kadek katon momen wingi siti kongkon menghirup udara segar Gusti Alhamdulillah. Makane kalau memang itu semua kita anggap ujian, berarti kula mbek panjenengan lebih meningkat ibadah, lebih meningkat zikire, lebih meningkat salawatnya, lebih meningkat sedekahnya, lebih meningkat kalau itu kita anggap ujian. Naik derajat munggah kelas munggah pangkat. Nah apa berat? Tidak nemes diangkat Gusti Allah wis jadi munggah saundak derajate. Oh selawat biasa mek 100 ping 1000 ning menggendring enteng gak merasa berat karena sudah waktunya menaik ke kelas ya kan cabut ya. Jatuh, betul. Berarti mulai kuat.
jadi kejadian kemarin itu kita anggap pujian, mulai nanti malam sembahyang tahajud ditambahi sampai esok. Sampai esok. Delokane kepate ana sing tau ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan tak duduhi rahasia iki. Nggih. Aja kandha-kandha sapa-sapa. Lho temen nggih. Sampeyan contoh rahasia nang sing main temen. Rahasia sing tak ha. Nggih. Hu. Sampeyan yo ana rahasia nang sing main temen. Ini sah. Kulung ada coro sing sopo gelem maca ping telu padha karo ibadah sumune mumput. Ya, kepengin roh ya. Nggih. Anjene sampean kan yo bules. Padha mek kula mulai pilih sing enteng-enteng. Sembahyang tahajud kula yo kapan wani kerep-kerep. Kuwatir pe. Gusti Allah ku tambah kelono lali mbok anggap guyon ta. Masih donga yo gak nemen-nemen. Donga wis men nangis-nangis. Jere Gusti Allah aku wis krungu goblok. Kon pati nangis nangis, kon garo nih aku ki wong api, Gusti Allah yang wong api, ya wong rumon, wong tengen. Jadi nih jalu aja temen-temen, tambah kilo nih menyek nang Gusti. Aku ini kerumon. Ini pak, nih mari jam rolas. Mati ini kemrongsong, kayak keadaan jaluan.
supaya tajuk cepet orang kejar. Sembayang tahajud oleh si kejarun sampai aja. Jadi kayak mau ngomong malek kan katanya kayak si kejarun sampai ini kayak. Nah, ringkes mawon keluar di tengah malam. Nek pandang bulan tambah enak, cahaya tambah enak. Urip dekat butuh tenang. Wah, di saat seperti itulah melihat kebesaran Allah, hati wadah semakin mantap melangkah menghadap Allah. Jajari, apa itu? Wah, bentar lu bisa juga apa? Kalau balenan ini, kalau balenan ini, jangan tulis. HP di HP yang canggih berarti sampai ini produknya aku males kok males tapi gak kok kalau yakin loh. Wa ala kulli niyatin.
hakim sonia al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sepindah kas Fatihah ini. Maka buki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, datang panjenengan kawula nyembah. Buki datang panjenengan kawula nyuwun pertolongan. Ayo dibaca 7 kali terus ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sepindakas nggih. Estu tiritani Allah roti tumpillahi robban wabin islamitina wabin muhammadin nabiyyam wa rasulullah ala hadihin niyah wa ala kulin yakin salihah al-fatiha. Alhamdulillah minas syaitan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan da'imin. Hamdan yufi ni'amah wa yukufi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma bihaqqi hadzal majlis ighfir lana ya Allah, ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa dhafil hukuki alayna wa dhurriyatina wa talamidina wa jama'atina wa jami'il mu'minina wal mu'mina wal muslimina wal muslima wa kaffir an sayyiatina ya Allah wastur ala uyudina wajibur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafiha warizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa amalan salihan maqbuna wa nawwir qulubana ya Allah wa yassir umurana wa sahih ajsadana wa sahih ajsadana wa sahih ajsadana daima khayatina ilal khairi qarribna ya Allah wa anasyari ba'idna walqurba rajaquna akhiran nilnal muna balli maqasidana wa badi hawaijana walhamdu lillahina alladhi hadana salli wa sallim ala Taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi
ارزقنا ببركاتهم وارزقنا الحسنى بحرمتهم وامنا في طريقاتهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.